izin. Ya kan? Hmm. Habis lanjut tadi. Serangan jantung. Ya, jadi kemarin sebenarnya saya lagi ada di Bangkok sama tim basket. Kejadiannya sekitar jam berapa ya? Jam 6-an lah. Mama juga sudah bangun. Papa juga udah bangun. Gak ada apa-apa, sehat. Dia seperti biasa, dia duduk pagi-pagi, duduk, minum air putih, terus bengong-bengong sebentar, baru masuk ke kamar. Biasanya dia mandi tuh. Mama tetap dengan aktivitasnya di dapur, siapin sarapan, bikin donat, segala macem. Buat pesanan, kan ada pesanan donat. Terus tiba-tiba sekitar jam berapa ya, jam 6-an lewat 30 lah, si mama dengar suara orang mendengkur gitu ya. Tapi ini keras banget gitu. Mungkin papi lagi tidur kali ya di kamar gitu kan. Terus pas masuk ke kamar, mami ngecek, si papi kok enggak ada. Enggak ada di kamar gitu kan. Terus ngecek di kamar mandi, ya ternyata memang dia lagi sudah sudah tergeletak di lantai di WC gitu. Posisinya memang sudah lemes banget gitu kan. Akhirnya si mama angkat papi ke kursi, pakaiin baju, sambil dia telepon ambulans untuk tolongan ya. Pada saat ambulans datang, kondisinya jantungnya sudah lemah, dia tadi sudah lemah, ya udah pergi. Tapi apakah papa ada sebenarnya ada riwayat? Kalau jantung sebenarnya, kalau sakit ada, karena waktu itu ada sakit, dia sakit namanya VP shunt, jadi ada cairan di otak. Papa dipasangin selang sama dokter waktu itu untuk keluarin cairan dari otaknya supaya dia bisa cairannya dibuang ke pencernaan. Jadi biasanya kalau masih ada cairan di otak dia kayak ngerasa vertigo, tapi waktu itu dia suka unbalance, seperti bisa jatuh gitu. Tapi ya long story short, setelah dipasang selang udah gak apa-apa gitu. Saya heran kemarin kok bisa tiba-tiba kena serangan jantung ya. Mungkin apa memang udah waktu yang Tuhan ya. Aku juga gak paham juga. Dipasang selangnya waktu itu pas 2018 dia, di otak gitu dipasang di sini. Dari 2018 sampai kemarin. Sampai. Ya memang dipasang terus. Oh, dipasang. Jadi cairannya keluar melalui. Kalau dia kita nggak pasang selang, kita harus suntik. Disedot cairannya. Karena harus selalu sedot. Papa mungkin ngerasa kayak udah lebih baik dokter akalin disuruh pasang selang supaya cairannya langsung keluar ke pencernaan gitu. Bukan vertigo sih, namanya VP shunt. Ya di Amerika sih sudah biasa sih itu. Belum, sebenarnya ya bulan ini kita mau check up, sebenarnya medical check up. Biasanya setiap akhir tahun kan, medical check up. Kalau firasat, kayaknya waktu itu, ya 2 minggu sebelum ini. Aku kan biasanya kan kalau dari lapangan basket, aku suka ke kantor kan. Tapi kayak gak ada urusan juga sih di kantor, gak yang hektik banget. Jadi aku pikir, udahlah aku pulang aja gitu kan. Biasanya kan papi di rumah juga kalau siang suka nonton film-film Mandarin gitu-gitu kan, dia di sofa aja. Memang dia sudah tidak aktif bekerja sekarang. Ya udah, aku spend time bareng dia selama ya hampir 2 minggu ini sih sebenarnya, sebelum aku pergi ke Bangkok gitu. Jadi kayak ya apa ya, masih shock, masih tidak menyangka. Kayak semalam aku pulang dari rumah duka juga kayak masuk rumah kayak masih merasakan, ngerti gak sih, tapi itu masih ada gitu. Tapi pada kenyataannya dia sudah pergi gitu kan.
ya sampai nggak bisa tidur, aku setengah 5 pagi tadi baru tidur. Sampai akhirnya balik ke sini lagi tadi, 10-an. Usia berapa, Mas? 73. Aku tuh sering tidur bareng sama papi. Gitu. Karena kalau misalkan papi sendiri, sering tidur bareng sama dia. Dia suka nanya gimana kerjaan, gimana adik-adik, kerjaannya gimana gitu kan. Soalnya adik saya nomor 2 kan kerjanya sama saya, jadi dia suka monitor gimana dia kerjaannya gitu. Ya, kalau kenangan ya papi aku tuh orangnya, kalau aku udah pas waktu aku udah besar seperti sekarang, dia tuh jarang sekali ngomel. Dia dulu mendidik aku keras sampai aku jadi sekarang ini. Disiplin orangnya, komitmen, dan apa ya, dia udah jadi role model lah buat aku lah gitu. Ya aku akan terusin apa yang menjadi legasinya dia. Apa ya, ya dia cuma dia pesan ke mama ya, apa, cari jodoh, terus ya semuanya sukses, anak-anaknya dia udah happy. Ya itu, menikah. Dia itu dia yang selalu bertanya gitu. Apa, kapan siapa sekarang dekat sama siapa gitu kan. Ngobrol, dia nanyain adik saya terus yang nomor 2. Dia gimana kerjanya? Dia sekarang kerjanya apa? Terus masih apa namanya? Masih suka apa namanya? Males gak atau gimana gitu kan. Udah oke kerjanya. Udah gitu. Ntar kita liburannya ke Bali Desember, bilang. Soalnya dia kalau di rumah suka nontonin YouTube tuh Bali. Kan pada apa aja di Bali, dia suka ngeliat. Nanti ya Pi kita ke Bali, bilang. Ya. Dari papi. Dia maunya dulu udah lama dia ngomong sama papi, kalau udah gak ada papi jangan dikubur ya, di kremasi aja. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi sih mau ditabur di laut ya. Iya. Mungkin besok ya habis dikremasi. Mungkin. Besok kan kita kremasi kan jam 10 kan. Jam 10 pagi. Ya. Datang dia semalam. Datang ya. Dia kuarter terakhir datang sama Butet, sama GB, sama ya Papa Edwan datang semalam. Ya masih inget lah kalau dia suka dulu tuh ke rumah papi kan, orangnya suka jarang ngobrol kan, tapi sama dia tuh ngobrol terus. Ya bisa cerita ya, kalau si papi mah dulu selalu ajak aku ngobrol baik dia mah gitu ya. Jadi orang dia selalu bilang jadi orang harus jadi orang yang bertanggung jawab, jangan nyusahin orang, jangan sampai berutang budi sama orang. Kita jadi apalagi jadi seorang pria ya harus memegang komitmen, disiplin, dan ya loyal sih. Tapi udah tenang di sana, sudah berada di sisi Tuhan, izin percaya, tapi udah happy di sana, udah gak sakit. Dan doain supaya ya aku sama mami sama adik-adik aku bisa sehat terus. Selalu mendoakan papi ya, biar bagaimana tetap kita masih ada apa, tetap selalu mendoakan papi supaya diterima di sisi. Oke, makasih Mas Wijin. Makasih ya, terima kasih banyak.